Woi, woi, kenceng banget impact-nya. Bisa sintil gak nih? Kita tentang keluar. Woi, gak kena. Woi, gak kena, woi. Halo, halo, potatoes. Yes, kemarin ini kita udah unboxing si Lloyd ya. Masih ada di sini Lloyd, habis pulang kerja dia. Pura-pura jadi psikiater, padahal spy. Jadi ninja ya, jadi Beyblade. Tapi dengan satu Lloyd ini pastinya nggak bisa kita adukin ya, kita nggak bisa bikin Bey Battle. Maka hari ini aku bakal unboxing Ninjago Spinjitzu lagi. Kali ini adalah Jace Spinjitzu Training Blocking Skill. Yes, yang ini lumayan menarik teman-teman karena kali ini ada kayak gasing kecilnya gitu ya. Jadi kita akan langsung aja unboxing, tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video baru. Langsung aja kita unboxing. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita akan unboxing si Jace. Kali ini Jace-nya juga berlatih teman-teman ya. Dia berlatih untuk menjadi ninja yang kuat di sini dengan training challenge-nya itu blocking skill. Tuh kelihatan ya. Dia bakal kayak beradu sama satu gasing lain lagi. Dan dia harus bertahan dari gasing itu ya. Kita akan langsung saja unboxing ini belakangnya. Sama ya, dapatnya itu akan dapat Beyblade-nya, launcher-nya, sama kayak obstacle-nya, rintangannya dia adalah si gasing ini ya. Terus dia juga ada dua shuriken kecil gitu. Senjatanya sama kayak si Lloyd. Jadi, ya, rada-rada bosen sikit. Tapi nggak apa-apa, kita akan langsung aja buka, teman-teman. Ini, Lego keduaku. Aku berasa kembali ke masa kecil sih. Menyenangkan sekali ya. Akan langsung aja buka. Beyblade-nya. Instruction manual. Ini warnanya lebih keren sih. Biru hijau gitu ya. Biru kuning jadi ada hijau-hijau sedikit gitu. Keren banget. Kita langsung aja rakit teman-teman. Lego Building Instruction. Pertama kita rakit dari si J-nya dulu ya. Kamu ada yang cerita ini Ninjago sebenarnya ada apa sih ceritanya gitu. Kayak ada filmnya gitu ya. Kayak ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, ini sebenarnya siapa gitu. Terus sebenarnya ada. Tapi aku nggak hafal siapanya siapa, jadi kita akan rakit aja teman-teman. Kakinya, badannya, kepalanya mana kepalanya? Oh ini, kepalanya bening teman-teman. Ih, gila. Keren abis ya, kepalanya bening dong. Manusia apa yang kepalanya bening ya? Kelihatan otaknya. Wih, nggak ada otak dia. Kasar ya, nggak apa-apa. Habis dia super saiyan teman-teman. Tidak apa-apa, saya tidak berotak. Yang penting rambut saya super saiyan. Keren sih. Detailnya mantep banget ya, kalian bisa lihat tuh punggungnya mantep banget. Ini juga tuh detail bajunya mantep banget. Rambutnya beningnya mantep sekali. Dan senjatanya tetap dapat shuriken. Sama kayak si ini ya, sama kayak si Lloyd ya. Nah langsung aja buka dan kita pasangin shurikennya. Tek. Dan tek. Oke, sekarang kita sudah punya Jay. Jay-ho. Dan tahu berapa tahu lagu itu. Oke, Jay sudah selesai. Kita akan lanjut rakit yang lainnya teman-teman. Sekarang kita rakit gasing kecilnya ya. Ini, terus ini, terus oke. Tusuk dari bawah, tutup pakai yang merah-merah. Dan selesai teman-teman. Kita sudah ada gasing pedang berputar ini. Yang kalau kita lihat di rulebooknya, ceritanya di sini si Jay kayak kena hantam gitu ya. Dan kita akan bikin adegan itu, teman-teman. Jay dihantam oleh gasing. Gasingnya nggak bergerak. Jatuh dia ya. Jadi, Jay harus berlatih untuk mengalahkan sang gasing jahat ini. Karena dari itu, dia membutuhkan kekuatan dari driver Beyblade. Nah, ini blade-nya sih. Ini blade-nya. Ini driver-nya. Driver-nya white balance. WB. Habis itu, kita masukin J di dalam. Aku siap mengalahkan kalian semua. Ini emang cuma masuk. Nyelip gitu doang. Set. Putar. Dan bagian atas. Tinggal di tag kayaknya. Nah, dan selesai. Kita ada gasing yang ada J-nya, teman-teman. Ini warnanya sih cakep banget ya. Aku suka banget sih warnanya. Jauh-jauh lebih bagus daripada yang hijau ya. Ternyata yang biru jauh lebih bagus warnanya. Oke, next kita akan rakit launchernya lagi. Apakah aku masih ingat caranya? Tentu saja tidak. Cuma ingat ada dua tonjolan hitam ini ya. Aku main asal-asal pasang aja. Oh iya benar deh. Tiga di sini. Terus sepeda motor. Terus tutup. Terus segitiga bermuda. Terus balik. Terus tutup di sini. Tutup di sana.
Dan terakhir, emblem kekuatan harus kita kenakan padanya. Dan sudah teman-teman, sudah berhasil kita mendapatkan launcher untuk launch dia. Tinggal dipasang ya. Oke, nice. Sekarang waktunya beradu J. Bertarung melawan gasing kecil. Go shoot! Oi! Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Emang ini ninja Spinjitzu ini susah sekali dikendalikan teman-temannya. Tapi at least tadi kita udah berhasil nabrak, kita akan coba tabrak lagi. Dia diem doang di situ ya. Wey, over finish, spin finish. Mantap. Tapi nggak seru teman-teman. Ini latihan yang gampang. Yang harus kita tes itu sekarang ialah waktunya ya. Waktunya untuk mengadu dua Spinjitzu ini teman-teman. Kita akan langsung aja bawa mereka ke Stadium Beyblade dan kita battle-in. Let's go. Oke teman-teman, kita akan langsung aja mengadu antara si Jay lawan Lloyd ya. Aku bakal pakai Lloyd-nya. Bapak editor akan pakai Jay. Let's go. Kita akan langsung aja main. 3, 2, 1, go shoot. Woi, dede. Woi, kenceng banget kita. Ih, seru juga ya. Ih, hampir keluar, gak jadi. Ih, seru banget nih. Bisa swintil gak nih? Siapakah yang akan menang? Ini ditonton, pertandingan ditonton Beyblade sejati, teman-teman. Kita akan lihat. Eh, tinggis, kinjek. Putar. Ayah, kinjek. Wah, kalah. Kalah dong. Rumah. Ini ya. Ini. Seru juga ya ternyata ya. Seru juga ya. Belum. Best of three, teman-teman. Best of three. Kita masih ada kesempatan. Ayo. Apakah kita bisa comeback, teman-teman? Ih, seru juga main di stadium ya. Daripada main di meja lari kemana-mana. Oke, kita akan lanjut lagi. 3, 2, 1, go shoot! Kali ini kita bikin over finish. Kita tendang keluar. Wait, nggak kena. Woi, nggak kena. Woi, kejepit. Tendang. Oke, miling dia. Miling dia, kita injek. Aduh, keinjek. Aduh, gantian aku yang oleng. Aduh, keinjek lagi. No. Ah, itu tie ya? Atau enggak? Aku kalah ya? Aku kalah kayaknya ya. Wah, ternyata Jay lebih jago daripada Lloyd ya. Tapi yaudah, kita satu match aja. Ini aku penasaran bisa keluar nggak sih? Aku pengen ada yang keluar gitu ya. Match terakhir teman-teman. 3, 2, 1, go shoot! Wah, hampir keluar. Tapi dia jadi keluar. Hey! Yes! Itu dia! Ternyata bisa over finish ya. Meskipun tadi aku udah kalah 2-1 teman-teman, tapi gak apa-apa. Yang penting ternyata ini lucu juga ya. Lucu gak ini? Main Spinjitzu Lego Beyblade. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kita harus beli temennya yang satu lagi yang warna merah? Atau kita aduin mereka aja ya? Kita selesaikan di sini ya. Menurut kalian gimana? Kalau kalian pengen aku unboxing lagi yang merah, kasih like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video baru. Atau kalau mungkin kalian pengen unboxing Lego yang lain juga, komen aja ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Hyper Tatus, signing out.